Takutnya pendek-pendek, mungkin hari ini penampilan baru untuk film poninya ke depan nih kan. Seperti apa, emang mau gaya baru seperti ABG lagi kayak dulu, terus seperti apa? Sebenarnya aku berponi kayak udah 3-4 bulan, cuma gak pernah ketemu aja sama teman-teman ya. Cuma, apa sih? Gak tahu deh pertanyaannya, bingung. Tapi, ya thank you semua udah pada datang. Terus bisa ngelihat foto-foto aku masih kecil, foto-foto aku zaman awal-awal karir itu pasti juga menurutku bikin nostalgia juga buat teman-teman kan, yang apalagi yang udah lama selalu ketemu aku setiap event. Jadi thank you so much. Kak, saat awal membuat film ini gitu, ada diskusi dengan keluarga sendiri nggak sih, dan bagaimana tanggapan keluarga gitu? Aku nggak ada diskusi sih, cuma bilang nanti diwawancara ya, orang harus mau. Ya kan? Nah, Amis juga waktu pertama kali apa saya bikin liputan kan ketemu, Miss gue mau ini, oh ya sih, dia malah menyambut dengan gembira, oh kapan datang, kita janjian. Terus kakaknya Yaya juga nge-DM, Kang, gue punya foto banyak nih. Jadi tanpa dia minta pun, dari keluarga udah dengan antusias membantu. Iya, alhamdulillah ya, soalnya biasanya orang tuaku tuh lumayan malu kamera, gak pengen diwawancara, gak pengen masuk ini, masuk itu, gitu. Jadi karena ini dokumenter gitu kan, sesuatu yang monumental banget, jadi mereka semua pada mau dan happy untuk diwawancara. Feeling sama suaminya gimana kan untuk diwawancara mengenai kehidupan Kak Yaya juga terus? Ya biasa aja sih, karena kan suami ya, suami istri kan biasa aja kalau punya project bareng gitu, dan yang minta kasarnya minta tolong gitu, aku mau ada dokumenter nanti diwawancara ya. Justru terus, dia yang minta, jangan berdua sama gua, suruh sendiri aja dulu. Iya, dia malah nggak mau dia duaan. Iya, soalnya kalau aku berdua nanti tuh kayak kaku-kakuan gitu, kayak agak jaim-jaim gitu. Jadi udah Kang sendiri aja biar lepas gitu. Jadi nggak tahu dia ngomong apa, biar kalau misalnya ada gue kan kayak agak ada jaim-jaimnya gitu. Jadi kalau lepas ya udah sendiri. Cuma pas yang ada momen berdua karena oh ini harus ngomongin kisah berdua, ya udah berdua. Tapi dari Raisa yang bilang udah nggak, jangan ada gua dulu kalau lagi ngomongin dua, biarin dia bicara apa adanya gitu, nggak dia nggak ngatur-ngatur, nggak yang awas yang ngomong gini, jangan tanya, nggak, pokoknya terserah lah mau nanya apa, yang penting dia jawab gitu. justru nggak boleh ada gua ya. Kang, biar ya, lepas Kang Soleh, kalau buat pertanyaan sendiri tuh ngalir atau ada profil Raisa sih? Ngalir aja. Ngalir soalnya kan, tapi dari awal bilang ya di saat ini kita ngobrolin album pertama kedua. Jadi setiap sesi dikasih tahu dulu, nanti ini kita ngomongin keluarga ya, ini kita ngomongin dari awal karir ya. Jadi dari awal cuma dikasih tahu aja, kan kalau diwawancara dari awal sampai akhir capek, jadi per sesi dikasih tahu, oh ini sesi soal album 3-4, ini sesi soal GBK, ini sesi keluarga gitu. Jadi dia udah siap, oh pertanyaannya sekarang seputar keluarga misalnya, seputar, jadi gak perlu nanya, gak boleh, gak ada gitu-gitu. Terus kalau pertanyaan terakhir itu ada di list pertanyaan Kang Soleh gak sih? Ya, disimpan. Emang sengaja, karena kalau diselipin di tengah kan nggak masuk. Makanya akhirnya ditaruh di akhir. Nah, buat yang pengen tahu apa yang kita maksud, silakan nonton. Ya. Karena itu pertanyaan semua orang, pertanyaan sejuta umat. Saya kemana-mana ketemu orang. Tanya ini dong. Ya, itu benar nggak, Raisa mandi pakai galon? Kan nggak akan tahu jawabannya. Kan yang penting jawabannya. Semua orang nanya, saya ketemu Raditya Dika ditanya, bener dong Raisa mandinya gitu, terus ketemu Abdel Aryan, bener dong. Ini kayak semua orang bertanya. Nah, apakah jawaban dari pertanyaan sejuta umat itu, nantikan di bioskop 6 Juni 2024 di film Harta Tahta Raisa. Tolong yang udah nonton jangan spoiler. Itu ibaratnya nonton Sixth Sense dikasih tahu Bruce Willis mati. Kayak terkait kata ibu juga, kayaknya dulu internship di toko kelontong apa yang menjadikan sebagai Wonder Woman sampai sekarang mau bekerja keras nih Kak. Aku emang passion, entrepreneurship sejak dini. Aku beneran kerja di warung, terus kerjaanku tuh nimbang beras sama masukin tepung ke dalam, ya pokoknya sekiloan gitulah. Terus aku inget banget pertama kali dapat gaji dari warung itu, aku beliin juga, beliin minyak, telur apa buat di rumah juga. So sweet banget ya sih gue sebagai anak kecil. Terus udah, terus kayak lama-lama bosan. Aneh banget sih main di toko-toko gitu, aneh banget. Iya sih, ngapain ya? Ada aja orang ya kerja di toko-toko gitu. Parisa kayak orang Cina. Saya juga gitu dari kecil, sama main-main. Umur berapa kayaknya saat itu mungkin? Kenapa? Umur berapa saat itu? Umur toko 5. SD sih. SD mungkin kelas
di kelas 4 gitu. 8, 9. Iya. Umur 8. Jadi kalau mau sukses apa kuncinya main di toko ya Nes ya. Yeah. Sudah membuktikan ini sukses. Dua orang sukses membuktikan ketika kecil main di warung ya. Betul. Kayak tadi ada momen yang rekaman suara kayak waktu kecil yang 5 itu mungkin bisa dicerita di balik itu gitu, rekaman yang 5 tahun waktu kayak nyanyi. Oh. Itu Kang Soleh juga udah ceritain dapatinnya dari mana dan segala macam. Jadi sebenarnya ibuku tuh emang sangat mendokumentasikan kita ya secukupnya lah pada saat itu ya kan, nggak kayak sekarang ngetik handphone dan lain-lain. Jadi kebetulan ibuku masih punya rekaman aku nyanyi sama kakakku berdua umur 5 tahun dan aku juga baru sadar ya lagunya ternyata iya, cocok gitu menyambung dengan sekarang ya. Mm-mm, padahal pada saat itu gue nggak tahu bagian itu artinya apa. Kira apa? Nggak tahu deh, pokoknya itu lagu yang lagi terkenal pada saat itu ya udah dinyanyiin gitu, tapi ya kedengeran lucu dari suara aku masih kecil. Kalau ya, rekamannya itu dari mamanya Raisa, dia bilang satu hari Raisa pulang sekolah terus dia nyanyi, direkam lah pakai mini kompo ya, mini kompo kaset, tape deck. Nah sampai sekarang itu disimpan, makanya ketika bikin oh, ini ada nih rekaman Raisa nyanyi ketika kecil. Nah itulah jadi bukti bahwa keluarganya Raisa ini sangat suportif alias sangat mendukung pembuatan film dokumenter Harta Tahta Raisa ini, sampai semangat ini kasih ini gitu. Kayak kan di mau ibu di film itu kan mungkin ibu itu mau kayaknya didengar sama masyarakat gitu, suara kayak mungkin dari musisi kafe ke kafe sampai sekarang akhirnya dream come true dan ledak seperti apa sih kayak mungkin perjalanannya sendiri. Ya ini dia film ini menceritakan tentang itu gitu. Jadi kalau ditanya di sini gimana perjalanan karir ya pasti sangat panjang, makanya kita bikin dokumenterinya supaya ya teman-teman bisa ngelihat dari awal, dari kecil bahkan punya cita-cita, punya mimpi, terus gimana cara mewujudkannya, apa aja yang harus dilakukan saat untuk mewujudkan mimpi itu.